Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Halal family, welcome to the channel. Hope you guys are having yourself a wonderful day. Halal family is the best family out on YouTube. Welcome guys, in today's video we'll be reacting to whether Indonesians will burn the Malaysian flag. So stay tuned, we're going to get started with this video just in a couple of minutes. This video was suggested by Habib Kelby. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I upload videos every day. So if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turn notification on so you're notified when a new video is uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. Welcome back guys, we're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Ada duit, tapi saya harus pagar ini, iya. Dapat uang ini mas ya? Iya. Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Cak Lonjong. Salam Lonjong. Iya, iya, iya. Oke Rek, seperti di video sebelumnya, saya mencoba mereaksi bagaimana sosial eksperimen orang Malaysia ketika bendera Indonesia dibakar. Dan responnya sangat luar biasa sekali ya, menggetarkan hati saya. Abang nak lighter? Oke, kita tukarlah pen dengan lighter. Oke. Abang nak tak saya bagi 100 dan abang bakar bendera ni? Oh, jangan. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Boleh saya tahu kenapa tak boleh bang? Ini benda negara orang lain. Faham? Okey, itu kita pun kena hormat juga dengan negara orang lain. Dan di video ini saya akan mencoba membuat challenge yang serupa, di mana saya akan mencoba bersosial eksperimen bagaimana reaksi orang Indonesia ketika mengetahui bendera Malaysia dibakar. Jadi sama Rek, untuk skenarionya saya nanti akan mencabar memberikan uang kepada orang Indonesia. Apakah orang Indonesia itu mau melakukan pembakaran bendera Malaysia atau tidak ya. Karena perlu kalian ketahui ya, di kolom komentar di video kemarin banyak sekali yang mencabar dan menantang Cak Lonjong akan melakukan challenge ini. Oke Rek, langsung saja tetap ikuti video Cak Lonjong dari awal sampai akhir nanti. Check this out. Target. Lagi sendiri mas? Iya mas. Boleh duduk sini ya? Iya iya, silakan. Panas siang-siang. Lagi nunggu janjian tak mas? Iya, mau nunggu COD-an mas. Oh COD-an, iya 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 ya. Dari mana mas? Dari Jombang sini mas. Dari kota sini, ya mau jalan-jalan juga. Ini menghilangkan kekesalan lihat media sosial, waduh, apalagi Malaysia Indonesia itu panas mulu itu, saya jengkel sama Malaysia itu lama-lama itu saya itu. Yes. Pernah dengar Malaysia ya? Iya pernah. Nah, itu banyak. Saya ya bola ya masalah klaim-klaim itu bau banyak sekali. Yesus. Yes. Sama namanya siapa mas? Saya Adik Kurnia. Oh mas, iya. Saya manggilnya apa ini? Kurnia apa Ade? Kurnia aja. Kurnia aja ya, kayak ini nama kiper sepak bola. Kurnia Mega. Kurnia ya. Mega. Iya. Saya ada challenge. Iya. Apa? Challenge. Ini kan saya terus terang ya curhat nggak apa ya? Saya curhat ini iya. Meluahkan hati saya. Saya nggak suka sama Malaysia. Masnya suka nggak? Wah, kalau saya sih mas, ya negara-negara ya sama saja. Sama saja ya. Iya. Saya sendiri tuh jujur nggak suka sama Malaysia. Saya minta kasih challenge mas. Iya. Tak kasih challenge ya.
Sampean mau nggak uang 500.000? Buat apa? Nah ini. Tahu bendera apa ini? Iya, bendera Malaysia. Malaysia ya. Nah, saya di sini ada korek. Sampean bakar. Ini koreknya. Amplop ini isinya nggak banyak sih, cuma 500.000. Gimana? It's funny how both of them are not wearing their mask, they're putting it under their chin. Target number two. Aduh, mas, boleh duduk sini? Ya boleh mas. Lagi istirahat? Sampai sama. Oh, sama bininya ya? Iya. Oh iya mbak. Suasananya Jombang itu lama-lama tambah panas mas ya? Iya. Aduh. Iya. Saya dari rumah itu juga ya panas mas saya mas. Sudah dari rumah panas, kena berita-berita Malaysia Indonesia seperti itu. Pernah dengar, anu mas, negara Malaysia pernah dengar ya? Iya pernah. Pernah dengar ya? Tetangga sendiri ya? Iya, tetangga sebelah itu. Tapi gitu loh mas, di media itu sumbernya gak waduh, saya itu sampai jengkel saya itu. Iya. Di media nggak bola lah, nggak klaim-klaiman masalah apa itu gaduh tower sih. Panas saya jadinya itu. Iya. Ya mau lah saya agak curhat akhirnya ini. Iya nggak apa. Mas, sama mbaknya, saya kasih challenge. Saya kasih uang 500.000 mau nggak? Dikasih doang mas. Ada syaratnya. Nih, bentar. Ini amplop isinya duit 500.000. Ya. Dipegang dulu. Ya. Ada syaratnya. Tahu ini bendera apa? Malaysia. Ya, pegang dulu. Nah. Ini ada korek. Saya suruh bakar, masnya mau enggak? Ada duit. Tapi saya harus bakar ini. Iya. Dapat uang ini, Mas. Iya. Target number 3. Assalamualaikum mbak. Salam. Sendirian? Iya. Waduh, gak ganggu ini? Enggak. Serius? Iya. Oh. Apa sih mas? Mau duit 500.000 gak? Enggak mas. Enggak mau? Masa? Lumayan loh buat beli baju, buat beli makan. Enggak wes. Enggak mau? Enggak. 1 juta? Hmm? 1 juta? 1 juta. Nggak mau? Iya mau, nek nggak juta. 1 juta mau ya? Nggak mau. Oh gitu ya? Nah, di dalam amplop ini ada duit 500, ditambah 500 jadinya 1 juta. Dipegang dulu. Tapi ada syaratnya. Syarat deh. Tahu bendera apa ini? Iya, bendera Malaysia ya. Malaysia ya? Sampean tak kasih korek buat bakar ini. Tapi itu buat mbaknya. Target number 4. He's taking a bit slow. He's made it sendirian, the video very lengthy. Waduh, siang-siang kok sendirian itu loh. Sama cowoknya ini Mas Iria. Panas-panas, Mbak. Bikin emosi. Iya, Mas. Saya dari kemarin tuh emosi saya itu. Melihat berita, tahu Malaysia ya? Oh, iya. Malaysia Indonesia tuh enggak pernah akur saya lihat di berita itu. Iya, Bang. Terus di media sosial. Iya makanya tuh saya tuh masalah. Sampean mau uang 500.000 nggak? Buat apa mas? Mau nggak tapi? Ya mau. Mau ya? Iya. Nih, tak kasih uangnya dulu. Amplop ini isinya 500.000. Iya. Diterima dulu. Ya, sampean terima dulu. Ini tahu bendera apa ini? Bendera Malaysia. Ya, bawa dulu benderanya. Di sini ada korek. Saya bikin challenge kesampaian. Mau duit 500.000, tetapi syaratnya harus dibakar bendera ini. Ini koreknya. Target number 4 twice though. This is number 5.
You made a mistake. Waalaikumsalam. Wah, lagi santai, Pak. Waduh, enak ini ngopi nih. Duh, saya seharian tadi tuh keliling-keliling kota, Pak. Panasnya minta ampun, lihat jenengan-jenengan lagi ngopi es, saya jadi kepingin saya ini. Kopi apa ya? Kopi susu boleh? Oke, siap. Namanya siapa, Pak? Mandenizen Coffee. Pak Maskot ya? Jenengan? Budi. Oh, Pak Udi. Pak Udi. Oh iya iya. Pak Udi, so unique name. Pak, saya ini mau tanya-tanya ya, sekedar kita cakap-cakap lah, cakap-cakap bual-bual ngobrol. Jenengan pernah dengar negara Malaysia, Pak? Tetangga Indonesia itu. Iya. Tapi ya gitu loh, Pak. Di media sosial, berita-berita itu Indonesia sama Malaysia itu gaduh terus-terusan. Yang Indonesia kadang membakar bendera Malaysia, yang Malaysia juga terkadang membalikkan bendera Indonesia. Jadi yang saya baca di media itu seolah-olah permusuhan kedua negara ini nggak ada berhenti-berhentinya, terus-terusan ini, Pak. Gimana ini menurut jenengan ini? Apa ya bahasanya? Kok itu emosi spontan, kaget spontan kali aja terkait sama sepak bola. Wah, ini sepak bola itu, iya itu. Kayak gitu, sepak salah satunya, bola, Pak, sepak bola, Pak. Kapan lalu itu semi apa itu ya? Klaim real gitu ya. Iya. Biasa kalau kejadian begitu maka muncul rasa memiliki dan gitu, Pak. Tapi padahal ya selama ini juga Reok itu enggak pernah diperhatikan juga bahasanya. Iya toh? Oh iya. Saat kayak begitu muncul jiwa patriotisme. Oke, terima kasih, Mas. Patriotisnya. Iya. Kayak gitu. Jadi gini, Pak. Terus terang ya, saya ini salah satu netizen yang enggak suka sama Malaysia, Pak. Nah, saya ini mau buat tantangan, cabaran atau challenge untuk bapak-bapak di sini. Saya kasih duit 500.000 mau enggak? Ya mau. Lumayan ya, mau ya, oke. Mau aja, kena-kena. Mau aja ya, oke. 500.000 lagi. Mumpung ono. Oke, siap. Sesi. Ini berhubung karena dua orang, saya kasih satu. Yeah. Ini satu. 500, 1 juta. For both of them. Tapi ada syaratnya, Pak? Iya, syarat. Ada syaratnya. Interesting. Ada syaratnya, masa nggak ada syaratnya? Gimana ini? Gimana syaratnya? Don't take it yet, there's still a challenge to do. Bapak tahu nggak ini bendera apa ini? Itu bendera Malaysia. Malaysia ya? Malaysia. Nah, sekarang Bapak jenengan ini. Nah, Bapak ini dua. Uh-huh. Dipegang. Saya kasih korek buat bakar. There's a lighter. Bendera Malaysia. To light it up. Saya kasih 500.000 loh ini. Gimana? Enggak ada, Mas. Duh. 500.000 loh ini. Enggak, Mas. Enggak. Tinggal dinyalain aja. Ini udah jelas tinggal dinyalain aja. Enggak, Mas. Enggak. That's not it. Enggak. Gak boleh. Lumayan loh, Mas, buat jajan, buat enggak. Ya kalau dibakar, kalau bendera kita Indonesia gimana? Enggak dibalik ya? Iya, dibalik, dibakar sama orang sana gimana? Enggak, Mas. Ya juga ya. Enggak. Wah. Serius nih? Iya, mau enggak, nih? Enggak. Wah. Mas, tak kasih tahu, sebenarnya saya itu sosial eksperimen, Mas. Nguji orang-orang Indonesia itu gimana sih responnya sama bendera Malaysia? Makasih, Mas ya. Iya, iya. Itu kameramennya apa. Itu kamera. Saya ajak ngobrol-ngobrol sebentar ya. Iya, enggak, Mas. Kenapa, Mas? Sudah jelas korek ada, bendera ada, duit ada, tinggal pilih loh. Iya, enggak. Kenapa? Ya kan kerjasamanya juga Indonesia Malaysia kan aslinya kan baik, Mas. Iya. Soal ekonomi kan juga baik. Ekonomi, budaya itu nggak ada masalah ya. Orang Indonesia juga sering kerja di Malaysia. Betul. Ya, betul. Kan nggak bagus lah, Mas, kalau bakar. Nggak semuanya ya. Iya, nggak semuanya orang itu menilai Malaysia itu buruk. Gitu ya. Yeah. Hanya sebagian besar saja ya. Masya Allah. Yeah. Ini pemuda-pemuda yang patut dicontoh, teman-teman ya.
tidak menyebarkan kebencian, tidak terprovokasi, tidak mudah terprovokasi, ini masa depan calon-calon anak muda bangsa Indonesia. Terima kasih Mas. Iya, iya, Mas Kurnia Mega. Iya. Saya panggil Kurnia Mega, iya, mirip iya. Namanya Mega. Iya. Terima kasih Mas ya. Iya, iya, iya. Daripada saya bakar ini Mas ya. Penting saya bakar uang ini Mas. Gula kenapa? Ini mungkin loh, Mas. Ini mungkin di mata kita kan biasa-biasa saja. Iya. Di mata orang Malaysia ini sangat berharga. Jika kalau negara Indonesia yang diginikan orang Malaysia, perasaannya sama gimana Mas? Oh gitu ya? Iya. Ya tapi lumayan loh Mas, ini duitnya buat beli makan, buat beli apa nama, buat beli baju bininya, lumayan loh itu 500 ribu itu. Harga ini nggak sebanding dari negara itu Mas. Gitu ya? Iya. Oh iya iya iya. Dikasih berapapun, seumpama suruh bakar bendera Malaysia saya nggak mau Mas. Saya tambahin dia 1 juta deh. Nggak mau Mas, berapapun nggak mau Mas. Sama bayangin seumpama bendera nih Indonesia dibakar sama Malaysia atau negara lain, pasti Masnya pasti nambah jengkel loh Mas. Iya juga sih. Iya. Marah juga saya ya. Iya. Kalau dibalik gitu benderanya ya kan. Malah ya, menurut saman kan nggak semua orang Malaysia kayak gitu tuh Mas. Nggak semua orang Indonesia juga kayak gitu loh. Iya ya. Nggak semua Malaysia brengsek. Nggak semua Indonesia suka brengsek Mas ya. Iya. Waduh luar biasa. Ya, kita mulai dari awal gini ya Mas. Saling toleransi lah kalau gitu. Betul 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 betul. Mas, tak kasih tahu mbaknya. Ini sebenarnya saya itu sosial eksperimen Mas. Ya. Sosial eksperimen ingin menguji sampai dari mana sih orang Indonesia peduli sama tetangga kita atau saudara kita yang di Malaysia. Oh, gitu. Ya. Itu kameramennya itu Mas kameranya. Nah itu silakan saja. Baru sadar kan ada kamera. Nah silakan sini 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 sini. Itu salah eksperimen Mas. Gak nyangka teman-teman, ternyata masih ada juga orang Indonesia seperti Masnya ini. Dikasih duit berapa aja? Yakin nih Mas? Yakin Mas. Tapi kalau dikasih duitnya aja, nggak usah bakar, mau ya? Ya mau. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita cari korban selanjutnya lagi ya. Oke Mas, Mbak, terima kasih. Matur suwun. Aja Mas, mau Mas. Duh, nggak apa-apa. Enggak mau. Enggak apa-apa ini buat Anda, Mbaknya. Nanti dibakar. Mau kan gimana pun juga ini bendera orang asli Malaysia, Mas. Coba bayang nenek benderane sampean merah putih dibakar atau diwalik piye coba. Gitu ya? Iya. Enggak terima sampean juga ya? Iyalah. Berarti harus respect ya sesama negara tetangga ya. Iyalah. Berarti enggak mau nih? Enggak, tak kembalikan. Waduh. Mbak, sebenarnya saya itu bikin sosial eksperimen. Itu kameramennya. Ya, sini kameramennya. Nah, ini kameramennya. Nah, saya bikin sosial eksperimen. Jadi, sampai dari mana sih orang Indonesia itu bisa menghargai bendera tetangganya? Itu. Tapi kalau seandainya kalau saya tarik, nggak jadi bakar, tapi duitnya aja mau ya? Iyalah. Oh, mau. Mau teman-teman. Ya udah, makasih. Namanya Mbak siapa? Mbak Linda. Mbak Linda ya. Oh, namanya Mbak Linda teman-teman. Oke Mbak Linda, terima kasih waktunya ya. Terima kasih. Maaf ganggu. Wah, jangan Mas. Duh, kenapa? Ini duit loh ini, Mbak. Loh. Ya, jangan. 500.000 lumayan loh buat beli baju, makan lumayan loh ini. Ya, kalau semuanya dibalik bendera Indonesia dibakar gimana? Pasti kan sedih. Iya juga ya. Kalau dibalik bendera Indonesia, bendera kita dibakar sama orang luar gitu atau Malaysia orang luar negeri gitu ya, kita marah juga ya. Iya. Saya tambahin 1 juta deh. Enggak mau, Mas. Jangan harga diri Mas ini harga diri bangsa. Iya ya. Bener. Ya Allah. Yakin nih enggak mau? Yakin enggak mau. Waduh. Mbak namanya siapa? Mbak Nadia. Mbak Nadia. Iya. Mbak Nadia, sebenarnya saya itu sekarang itu lagi bikin sosial eksperimen, Mbak. Lagi bikin sosial eksperimen, kameramennya tuh. Nah, itu, sini, kameramen, sini. Saya bikin sosial eksperimen, karena di Malaysia itu sering-sering gaduh sama Indonesia, kan? Ya, harapan saya sih mudah-mudahan memang apakah benar rakyat Indonesia itu semuanya seperti itu. Kan diberitakan sering, Mbak, ya. Yang sini bakar punya Malaysia, yang Malaysia balikin bendera Indonesia, gitu kan. Nah, saya hanya ingin membuktikan bahwa ternyata tidak semua orang Indonesia seperti itu. Sini kameramen, ini mbaknya cantik loh ini. Wah, Mbak Nadia namanya ini. Waduh. Asli Jombang, Mbak ya? Iya,
Iya. Terima kasih Mbak Nadia sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Berarti ini mau duitnya aja nih, Rek. Kalau ininya nggak jadi duitnya aja. Ininya nggak jadi. Oke Mbak Dia, makasih ya. Saya kasih 500, tapi harus bakar bendera Malaysia ini. Jangan dong. Loh, kenapa ini jangan, Pak? Bendera ini adalah lambang negara. Pasti tentunya di sana banyak orang-orang yang merasa nyaman, aman di bawah naungan bendera ini. Dan merebut kemerdekaan itu juga sulit, Pak. Seumpama bendera merah putih juga. Iya. Dibakar sana, siapa yang mau, siapa yang rela, kan nggak bisa juga, Pak. Marah kalau gitu. Nah, kalau gitu. Kita apa namanya bendera kita dibakar, kita marah, ya itu juga bisa berlaku untuk orang lain juga. Oh, bahasa gitu. Jauh dekat itu pun juga kurang bagus dan nggak boleh itu. Apalagi gitu, tetangga, kita ini kan persaudaraan satu rumpun loh Malaysia ini. Masya Allah. Kan begitu satu rumpun Malaysia ini. Orang-orangnya juga mengerti toleransi. Betul. Apalagi sesama bahasanya. Kebetulan kita Muslim, di situ juga banyak orang Muslim. Banyak orang Muslimnya memang. Dominan di sana. Iya. Jangan karena greget emosi spontan dari persepak bolaan atau sedikit budaya yang situ menganggap ini miliknya ini. Ya ini. Menurut saya perlu tabayun, perlu klarifikasi. Iya, perlu tabayun dulu, ya, Pak. Ya. Bagaimana maksud tujuannya juga, ya? Seperti itu, oh, Pak. Okay. 500 besar, tapi untuk itu ada apa-apanya ini bahasa kita menyakiti hati orang banyak, ya. Sebetulnya ini itu saya buat video sosial eksperimen. Saya nggak nyangka loh, saya itu jenengan sampai begitu. Itu kameramen itu, Pak. Nah, itu kameramennya. Nah, itu. Masya Allah. Kameramennya itu. Coba kamu kesini, mari. Nah, ini tunjukkan. Wah, rupanya direkam jak tadi tuh. Iya, saya rekam. Maaf, Pak, ya. Saya masukkan YouTube boleh ya, saya masukkan ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah. Ayo silakan Mas Karmen ke sini. Kita gabung bareng, Pak. Iya, gabung bareng di sini. Ya, oke. Nah, sebelum saya pamit, Pak, meninggalkan Anda berdua ya, saya ingin mendengar kesan-kesan atau mungkin harapannya lah, harapannya untuk kedua negara ini apa, Pak, agar tidak terjadi pergaduhan lagi, tidak terjadi insiden pembakaran bendera lah atau membolak-balikan bendera lah, apa ini, Pak? Untuk kesannya, Pak. Kalau aja, Pak Wudi. Kalau saya gini ya. Perbedaan pendapat atau perbedaan itu biasa. Cuman jangan dibuat menjadi tambah lebar. Yang dilihat kita itu persamaannya aja. Kita sama Malaysia tetangga, sama-sama rukun Melayu. Kalau saya sendiri Muslim juga di Malaysia juga Muslim mayoritas juga. Betul. Muslim. Betul. Sama Muslim adalah saudara. Betul. Makanya kita juga harus menjaga ego kita masing-masing agar tidak ada perpecahan atau jurang perbedaan yang semakin besar. Kalau saya seperti itu. Oke. Ya. Kalau dari Bapak? Baik, prinsipnya kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Okay. Sama banyak teman-teman seperti kita ini yang kebetulan domisili dan warga negara Malaysia. Juga pendapatnya saya yakin serupa begitu. Kalaulah ada sedikit yang pemicu satu kejadian yang membuat greget spontan, itu kita harapnya harusnya klarifikasi, tabayun, mencari informasi. Tabayun, betul, ya, tabayun. Bahasanya begitu. Iya, terkadang netizen kita itu jarang tabayun, Pak. Jadi menelan berita itu serem mentah-mentah, akhirnya marah-marah. Tabayun dulu. Nah, ini pembelajaran buat kita, dan pasti tentunya ada yang lebih dewasa dan memberitahu dalam suatu halaqah atau komunitas itu berada. Oke, tentunya begitu. Baik itu real maupun medsos ya, dari dunia maya seperti itu, Pak. Masya Allah, ini tadi direkam rupanya. Direkam. Saya nonton YouTube pokoknya ya. Luar biasa. Oke, Rek. Seperti yang kalian ketahui tadi ya, saya mencoba berbagai genre usia dan genre perempuan atau lelaki ya, dari yang muda. So that was pretty interesting, guys. The brother was in Indonesia. He was going around showing Malaysian flag, giving it to people, and as well giving them money and asking them to burn it. But nobody basically took his money, and nobody burned the flag. You know,
We're all brothers in Islam as well as in humanity. And I'm pretty sure, you know, in a border close to, like in the border between Malaysia and Indonesia, there are probably people that are families and live in the both sides. There's no difference between us, you know. The borders were created by human beings. You know, when Adam alayhi salam was sent to the earth, when Noah alayhi salam, when Musa alayhi salam used to live around, there was no borders, there was no countries, you know. It was just recently the people drew it and then just divided us. So, you know, I recently uploaded, or actually yesterday, the food, the Malaysian food truck, and a lot of people made comments, for example, that it's not Malaysian food, or it is Indonesian, or it's not Indonesian, it's Malaysian. But you know what, guys, those are just small stuff. You know, we just need to, you know, for example, focus on bigger things than that. You know, at the end of the day, like I said, we're all brothers. There's no difference between us all. And the borders were created just by human beings. So at the end of the day, you know, there are families probably living on both sides. And, you know, no Indonesian is better than a Malaysian, and no Malaysian is better than Indonesian, right? Like the Prophet ﷺ said, no Arab is better than a non-Arab, no non-Arab is better than an Arab, only those who do good deeds. I cannot say, for example, because I was born in a certain region of the world, I'm better than somebody else, and somebody else can't say that they're better than me because they were born somewhere else. No, at the end of the day, what matters is how good we are with Allah subhanahu wa ta'ala and with our creator, how good we do to you know, our neighbors, our society, right? And that's all that matters, you know, at the end of the day. You know, you guys all have love for each other. You can see nobody burn the Malaysian flag, where there's a lot of love. You know, there's some people that try to create problems between the two, and those are more likely the trolls. But at the end of the day, guys, we're all brothers in humanity. I got love for both of you guys. It's all good. So alhamdulillah, this was really, really good and interesting video. Inshallah, the next one I'll be reacting to Malaysians, if they will burn the Indonesian flag. So that video is coming next. Please don't forget to watch that as well. And if you guys like this video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you like me to react to another video, please put in the comment section below. Thank you very much, Halal Family, because Halal Family is the best family out on YouTube. I hope you guys have yourself a wonderful day, guys. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care.